kembali lagi dengan Dwi. Di video kali ini, Dwi akan mereview sebuah produk yaitu serum dari Emplora, yaitu ada 24K Gold Serum. Di video kali ini, Dwi gak mau berbasa-basi dan berlama-lama lagi karena Dwi sudah capek menghadapi dunia yang sangat hijau. Lama kayak popo anjay. Oke, lanjut langsung aja kita review si packagingnya. Untuk packaging bagian luar, dia perpaduan antara warna Tosca dan juga warna white. Seperti yang kalian tahu bahwa warna putih itu menggambarkan ketulusan, kesayangan, kesucian, dan kemurnian. Ya, seperti itulah cintaku ke kamu, sayang. Lanjut, di dalam packagingnya si luar ini sebenarnya sudah informatif banget. Sesuatu informasi tentang si serum Emplora ini sudah tercantum di dalam box ini ya. Beratnya itu 20 mili, kemudian ada juga logo halalnya, ada barcode-nya, ada tanggal expired-nya, nomor BPOM-nya, ada juga ingredients, ada juga cara pakainya, sudah komplit di dalam kemasannya ini. Botolnya si serum Emplora ini dia didesain seperti serum-serum yang ada pipetnya di bagian atas, dan ketika dibuka dia seperti ini. Ini sangat memudahkan kita untuk memakai si serum ini, tinggal di jangan lupa juga selalu aku cek BPOM-nya ini tuh bener-bener terbukti gak sih? Kalau aku cek di BPOM tuh dia tuh terdaftar apa enggak sih gitu ya. Ntar nanti aku cantumin di dalam sini. Setelah itu kita lanjut ke kandungan-kandungan yang ada di serum Emplora. Yang pertama, dia ini mengandung 24K Gold Flakes. Serum Emplora ini dia tuh kayak mengandung butiran-butiran kayak emas gitu. Manfaat dari butiran-butiran emas itu tadi adalah bisa mencerahkan wajahmu ya, yang hitam karena kelamnya masa lalumu yang sangat pedih, menyedihkan. Nah, dia juga mampu mengatasi kerutan-kerutan yang ada di wajah karena sering ya marah-marah kamu ke pacarmu. Selain itu, dia juga bisa mengecilkan pori-pori karena besarnya rasa cemburumu. Next, dia juga bisa mengangkat sel kulit mati karena sudah lama tidak tersiram oleh kasih sayang darinya. Terakhir, dia bisa mengencangkan kulit karena kendornya komunikasi kalian antara kamu dan dia. LDR-an ya? Tapi bohong. Oke, next, si serum ini juga dia mengandung vitamin C yang kalian pasti udah tahu sendiri manfaatnya vitamin C untuk kulit itu apa ya. Vitamin C bisa melawan hiperpigmentasi ya, atau bintik-bintik hitam kecil atau flek-flek hitam gitu. Kemudian bisa mengurangi bekas jerawat dan juga bisa mengatasi kusam sekusam kisah percintaan kalian. Dia juga mengandung niacinamide. Nah, di ingredients, dia niacinamide-nya tuh bagian atas otomatis si niacinamide. Otomatis si niacinamide ini isinya lumayan banyak. Kalian pasti tahu kalau manfaat niacinamide yang pasti yang pertama bisa menyemarkan jerawat, menyembuhkan jerawat, dan juga bisa melembabkan kulit. Dan dia juga mengandung myrin collagen yang bisa meratakan tekstur wajah dan juga elastisitas wajah. Dan dia juga mengandung licorice extract yang bisa melembabkan dan juga mencerahkan secara masa depan. Nah, kelebihan dari si serum 24K ini adalah dia no fragrance. So, dia tidak mempunyai aroma-aroma yang menyengat. Yang Dwi rasakan dari setelah memakai si serum ini, dia memberikan efek cooling sensation. Kalau di, apa ya namanya, klik-klik gini, apa sih namanya, bukan klik ya? Pencet atau mungkin Dwi itu agak lebih kenyal. Nah, ini cocok banget di kulit Dwi yang dry skin karena dia tuh bisa memberikan efek lembab di bagian muka Dwi. Harganya sendiri Dwi beli di offline shop yaitu dengan harga Rp25.500. Kalau kalian beli di online shop itu ada yang lebih murah dan juga ada yang lebih mahal. Pemakaiannya sendiri bisa kita pakai di pagi dan juga malam hari. Pemakaiannya sendiri seperti biasa, kayak kita cuci muka dulu pakai facial wash, kemudian kita pakai essence toner. Setelah pakai essence toner, baru kita pakai si serumnya. Kemudian bisa kita lanjutkan pakai day atau night cream. Please sekian dulu video review dari Dwi, semoga bermanfaat. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.